Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga sepeda lipat terbaru di bulan Maret tahun 2024. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, langkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama di sini ada dari brand Pacific. Ini untuk tipenya Pacific Volt 20 analog 2.2. Ini untuk harganya 2.500.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di atasnya, di sini masih dari brand Pacific. Ini untuk tipenya Pacific Volt 16 analog 3.0. Ini untuk harganya 2.500.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di bawah sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United Volt 16 Stylo. Ini untuk harganya 2.310.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand Genio. Ini untuk tipenya Genio Folding 16 Lunok 1.0. Ini untuk harganya 1.600.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari brand Genio. Ini untuk tipenya Genio Folding 16F371. Ini untuk harganya 1.400.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakang sini, ini ada dari brand Dominate. Ini untuk tipenya Dominate Calf. Ini untuk harganya 3.314.500. Dan untuk modelnya seperti ini. Ini ada warna hitam, warna abu, dan warna merah. Dan lanjut di sebelah sini masih dari Dominate. Ini untuk tipenya Dominate Calf Elite Nick. Ini untuk harganya 4.816.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini tiga item ini sama, beda di warna saja. Ada merah, ada bunglon, dan gold. Dan lanjut di belakangnya, di sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United Folding 20 Myron Pro. Ini untuk harganya 6.562.500. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand United. Ini United Phantom. Ini untuk tipenya United Folding 20 Phantom 3.0. Untuk harganya 5.460.000. Dan untuk modelnya seperti ini.
Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United Folding 20 Nigma 5 atau Nigma V. Ini untuk harganya 3.390.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United 20 Nigma. Ini untuk harganya 2.882.500. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakang sini, ini ada dari Avan. Ini untuk tipenya Avan 20 Chester X. Ini untuk harganya 2.950.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan di sebelahnya di sini ada dari Genio. Ini untuk tipenya Genio Folding 20 Pesta 1.0 untuk harganya 3.250.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini sudah termasuk tas. Dan lanjut di sebelahnya di sini ada dari brand Genio. Ini untuk tipenya Genio Folding 20 Lunok 1 untuk harganya 1.800.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini untuk dua item ini sama. Dan di belakangnya juga sudah ada boncengannya dia. Dan lanjut di sebelah sini, ini ada dari brand United. Untuk tipenya United Folding 20 Stylo S atau Sport. Ini untuk harganya 2.090.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakang sini, ini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United Folding 16 Trifold 7S. Ini untuk harganya 8.560.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini untuk dua item ini sama. Dan lanjut di sebelah sini, ini ada dari masih dari United. Ini untuk tipenya United Trifold 16 5D. Ini untuk harganya 9.020.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini dua item ini sama. Dan lanjut di sebelahnya di sini masih dari brand United. Untuk tipenya United Revolt 3S untuk harganya 7.500.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan di sebelahnya di sini ada dari brand Pacific. Untuk tipenya Pacific lipat 16 besi putih python. Ini untuk harganya 4.000.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan di bawahnya di sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United Folding 20 Orion 20.1. Ini untuk harganya 6.500.000. Ini ada warna merah dan warna hitam. Dan lanjut di sebelahnya di sini masih dari brand United. Untuk tipenya United
Folding 20 Myron Pro untuk harganya 6.562.500 untuk model seperti ini. Dan di sebelahnya di sini masih dari brand United. Ini untuk tipenya United Folding 20 Orion untuk harganya 6.500.000. Dan mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.